Biarkanlah kami melalui pola rasio, pola rasa, pola jiwa, dan olahraga dengan suasana yang penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan sesuai dengan kodrat alam yang kami miliki, yaitu lingkungan dan budaya, kemampuan, kebutuhan kami berdasarkan kondisi zaman agar kami bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia berkarakter dengan pribadi yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, sosial, moral, dan spiritual sebagai anggota masyarakat.